Cek. Oke, sup guys, balik lagi dengan saya di sini di channel Ahmad Ridwan 01 ya teman-teman ya. Dan video kali ini saya bakal mencoba reaksi video Airplane 40 yang jadi gembel ya. Jadi buat kalian yang para bijikers yang nggak tahu Airplane 40, langsung aja kalian skip. Muntah-muntah nggak itu, ha? Wih, jadi gembel beneran dah. Nah itu dia tadi video Erpan 140 jadi gembel ya teman-teman ya, sumpah. Dari dulu seorang Erpan udah tolol ya kan, sampai-sampai kita semua jadi terikut tolol ya kan. Tapi sih bagus sih video Erpan 140 itu, semua bagus sih. Autis. Jadi kita, aku gak tahu kan kenapa suka sama video Erpan ya kan. Kalian gak tahu juga kan kenapa, langsung aja komentar di bawah teman-teman ya. Oke, jadi kita sebelum masuk ke videonya, buat kalian belum subscribe ya, jadi langsung aja kalian subscribe ya teman-teman ya. Biar aku bisa kayak Erpan ke depannya teman-teman, bisa merubah ini semuanya. Apa ini gombal-gombal gini? Asyik. Oke, langsung aja kita ke videonya. Muntah-muntah gak itu, ha? Wih, jadi gembel beneran dong. Mirip jadi gembel kayak ODGJ anjir. Orang-orang kalau bikin konten jadi gembel ya kan, pakai make up. Ini langsung nyebur ke parit langsung ya guys. Memang kocak dari dulu sih Bang Erpan ini kan guys. Perubahannya dia memang glow up parah kan, dari yang kayak tadi kayak ODGJ. Kayak orang gila beneran jadi glow up parah. Langsung kita tonton lagi. Intro jadul main, enak kali intro ya. Kita bakal coba ngelakuin ngeprank ngeprank yang jadi ini video 2 tahun silam ya guys. Pakai makeup, mungkin kita bakal pakai makeup beberapa, tapi kita bakal lebih totalitas menjadi game eco gamer. Wah, seru ini, seru. Bukan gembel apa orang gila. Yang gembel gila. Kita bakal jadi orang gila, pemimpin semuanya, kita bakal jadi itu ya. Guys. Jadi Erpan ini guys, cuman berdiri aja kita udah terhibur gitu loh ya kan. Itu dia guys. Buat kalian yang suka nonton video-video yang cuman make up prank jadi gembel kayak channelnya si Atta Gledek gitu ya. Langsung saya bilang sampah woi. Wah, udah sultan dari dulu guys, gara-gara YouTube sultan guys. Sumpah banget. Agar kita ada di TKP ya sekarang ya. Di sini tuh ada parit besar banget ya. Kita bakal coba nyebur tapi masuk lah itu kan. Dirobek-robekin dulu. Habis itu asli nih guys, ini wajib kalian tonton guys. Buat kalian yang belum tahu, yang baru-baru datang ke channel Erpan ya kan, yang belum tahu konten dia yang masuk parit, langsung aja kalian tonton kan. Tulis aja Erpan masuk parit jadi gembel ya kan. Langsung nemu gak itu ya kan. Oke lanjut. Habis itu baru saya bakal nyebur ya. Terus saya tempat Hele, susah sekali ya. Yes, jadi kita bakal totalitas ya. Kita akan mengalahkan Baimong dan Atta Halilintar. Ya. Ah, okay, itu guys. Kita bakal ngelakuin satu ya. Kalau kalau Baimong, guys. Kalau Baimong dan Atta Halilintar itu pakai make up. Kalau ini langsung nyebur ke parit atau got ya. Sangat menghibur guys. Cuman ngomong satu kata kita semua udah ketawa gitu loh. Karena gimbal enggak ada yang basic-basic gitu ya. Jadi kita enggak pakai sepatu, enggak pakai apa-apa. Tapi sebelum itu kita bakal coba make up dulu mukanya biar agak hitam-hitam. Habis itu baru saya bakal coba nyebur ke got ya, biar totalitas. Nanti kita bakal coba lewat keliling-keliling sini, rame nih orang nih. Jadi mungkin kita bakal daerah-daerah sini aja ya. Oke, guys, kita bakal coba robek bajunya ya. Ditete paling penting. Guys, jadi sekarang sumpah guys, dari zaman dulu ya kan, seorang Erpan itu udah nampak ya kan. Ciri-ciri orang-orang besar itu kan udah nampak dari dulu guys, dari tingkah lakunya udah nampak ya kan. Semoga kita bisa jadi YouTuber besar nanti ya kan. Amin.
Sedih aku rasanya anjir. Ya, pegang itu ya. Sampai sekarang mulutnya tidak bisa dipilter kalau ngomong. Apalagi aku yang pegang kamera ini. Kendor juga aku ini. Aduh, tolong. Gembel gak gini-gini amat lo perasaannya. Makanya kan gembel aja masih waras. Kepalet goblok. Gak mau deh nyebur. Tahu deh. Ya itu dia. Kamu yang waras. Gembel aja waras ini. Gembel aja waras. Gak mau masuk paret. Ini yang masih waras masuk paret ya. Mungkin ini requestan kalian ya kan. Requestan kalian ya guys. Baju model 2019 ya. Jadi bakal kayak gini coy. Ah siap, di backup guys. Agak dark gak pak? Biar langsung hitam sih. Jadi harus arang. Pakai daki selangkangan mah itu pak. Selangkangan ya itu. Apa ada bocik sih? Muka kamu kayak orang kempang. Kok ya penjual kepiting kan? Kalau aja. A few inches later. Ah, malu. Ternyata Erpan kan masih punya urat malu kan, enggak kayak sekarang ya kan, beda kali sama dulu kan. Kok sekarang itu enggak punya urat malu guys ya. Sumpah kalau sekarang itu mulutnya kalau ngomong enggak bisa dipilter ya kan, sampai semua keluar kata-kata mutiara guys ya. A few moments later. Oke, lanjut lagi guys. Bang Sul iklan. Malah iklannya sangean lagi anjir. Jadi rame ya. Enggak peduli aku anjir. Bakal coba langsung nyebur aja lah, Bang. Wah, mantap. Ini guys, buat yang belum nonton langsung aja ke channel RP dengan video orinya. Gak kebayang baunya sih. Muntah betulan. Ini gembel betulan guys. Ini dia gembel betulan ya. Terlalu bau itu. Mukanya jadi meme sampai sekarang ya. Oke siap, olahraga dulu ya. Sebelum lompat itu olahraga dulu men. Orang gila ini anjing. Dari dulu memang udah gila ya. Siap. Penyimpanan semua habis guys. Tuh. Fix Erpan dari dulu memang udah gak normal ya kan. Beneran lo masuk betulan lo. Ya kan, orang-orang cuma di jalan-jalan nakutin anak. Oh guys, saya udah nyumpur ya. Wis, gak kebayang sih baunya itu kayak mana. Sampai sekarang kalian, sorry, video Erpan yang ini mukanya jadi memet.